5-3 Pak. Dengan total dia sebesar 60 juta rupiah. Official dari Merpati Jaya Blitar untuk mengisi daftar susunan pemain kemudian menyerahkan kepada perangkat pertandingan. Yeah. Malam hari ini juga luar biasa, tim Bayangkara dari Kota Blitar sudah hadir dan juga bisa langsung mengambil form daftar susunan pemain. Kami mohon untuk segera memasuki lapangan Gajah Mada dan Pom 53 Malang. Sekali lagi kepada tim bola voli Putri Etira, kami mohon untuk segera bisa memasuki lapangan dan
untuk sesi foto terlebih dahulu dari panitia sekaligus pemanasan. Kemudian official dari Merpati, dari Etira maksudnya, untuk segera bisa mengisi daftar susunan pemain. Terima kasih. Silakan sesi foto terlebih dahulu dari tim bola voli putri Etira Purwodadi Pasuruan. Untuk pemain dari Etira mohon segera mungkin, mohon untuk pemain dari tim Etira foto sesi. Mas Robert Simluru Melayu, Mas Robert blernya nih. Tim official dari Etira mohon untuk segera mengisi form daftar susunan pemain, kemudian menyerahkan kepada perangkat pertandingan. Kepada seluruh penonton dan juga pendukung dari masing-masing tim, himbauan dari jajaran panitia dari pihak Denpom 53 Malang untuk senantiasa menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Demikian satu himbauan atas kerja semuanya disampaikan. Terima kasih. Sekali lagi kami beritahu kepada seluruh mitra bola voli dan juga bola voli mani yang akan disisir bahwasannya di jam yang pertama ini merupakan babak penyisian untuk tim bola voli putri. Sekali lagi ini merupakan babak penyisian tim bola voli putri yang akan mempertemukan tim bola voli putri Merpati Jaya dari Kota Blitar melawan tim bola voli putri Etira Purwodadi Pasuruan. Mas Eki kayak
Purwo dari Pasuruan berada di sebelah barat dengan jersey pink Indonesia. Totalitas sudah dapat pesangon, kayaknya dapat bonus gitu. Yuhu! Tapi kayaknya bakal seru deh, kalau biasanya jersinya bersama. Baik, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan daftar susunan pemain dari tim bola voli Etira Purwodadi Pasuruan. Eka nomor punggung 5, Medo nomor punggung 1, Rara nomor punggung 2, Mega nomor punggung 7, Sita nomor punggung 11, Safira nomor punggung 13, Wasila nomor punggung 10. Manajer tim Bapak Suherdi, pelatih kepala Bapak Ali, asisten pelatih Bu Tini. Demikian nama pemain dan official dari tim bola voli Etira Purwodadi Pasuruan. Berikut susunan daftar pemain dari Merpati Jaya Kota Blitar. Riza merupakan kapten tim dengan nomor punggung 4. Listia nomor punggung 12. Karisa nomor punggung 2. Dea nomor punggung 14. Lita nomor punggung 8. Ica nomor punggung 7. Eki nomor punggung 10. Novita nomor punggung 6. Revina nomor punggung 11. Nova nomor punggung 1. Nadia Libero nomor punggung 14 atau 10 ini pasang. Angel nomor punggung 3. Dan pelatih Gunawan. Itulah tadi daftar nama susunan pemain dan juga pelatih dari tim bola voli putri Merpati Jaya Blitar. This is our follow-up.
karena audio Purwodadi support by Tani Angga Channel. Proses ini emang aja lapangan Gajah Mada Dempom 53 malam untuk menyaksikan jalannya pertandingan turnamen bola voli outdoor Piala dan Dempom 53 malam di tahun 2023 yang kali ini merupakan pertandingan jam yang pertama. Kapten masing-masing kapten juga saudara penonton bola voli mania yang kali ini sudah hadir dari lapangan bola voli Gajah Mada Denpom 53 malam. Saya di sini akan melaporkan jalannya pertandingan pada malam hari ini merupakan pertandingan yang pertama untuk penyisian tim bola voli putri. Dan kita akan memperkenalkan tim-tim yang akan bertanding sekaligus perangkat pertandingan. Yang ada di sebelah timur dengan jersey pink
kombinasi putih hitam adalah tim bola voli Merpati Jaya dari Kota Blitar. Sedangkan yang berada di sebelah barat dengan jersey pink dan hitam adalah tim bola voli putri Kira Purwadani Pasuruan. Dan pada malam hari ini akan dipimpin oleh perangkat pertandingan dari PBVSI Malang yang dikomandoi oleh Bapak Bondan Wasit Satu Saudara Dago. Sedangkan wasit dua Saudara Rahmat dan dibantu dua hakim garis dari PBVSI. Itulah elemen pertandingan pada malam hari ini. Kepada kedua tim untuk berjabat tangan dan tetap menjunjung tinggi seperti di tas olahraga. Kepada seluruh penonton dan juga para volimania yang sudah hadir pada malam hari ini, diucapkan selamat menyaksikan dan diliput oleh Robert 87 Voli Official. Terima kasih banyak. Dan juga ada Paga TV. Kepada seluruh penonton untuk tetap bisa menjaga kebersihan dan silakan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Sekali sentuhan saja. Baik,
masih mampu diambil oleh Merpati langsung melewati net umpan ke tepi. Wedok tapi cemesan ya mak lepjo medanio bujuni mak los. Poin 3-1 servis dilakukan oleh Mega Mustika. Kali ini libur membuat album bermain voli untuk Etira Purwoto di Pasuruan. Umpan guys, awalnya tipuan baik sekali. Satu tipuan kali ini dilakukan oleh Eka. Poin 4-1 time out diminta oleh Merpati Jaya. Di game yang pertama kedudukan adalah 4-1. Mister Loba-Loba. Masih lapang lanjut ke pertandingan. Ini yang pertama kedudukan saat ini adalah 4-1. Servis akan dilakukan oleh Mega Mustika. Kali ini angkat bola di sana, mampu diambil umpan langsung. Oh, untung masih bisa dibalikkan dengan passing yang baik. Stress. Ah, pengembalian tadi mampu diblok oleh pemain Merpati. Stress. Dan masuk. Masuk di 5-1 kali ini. Kembali Mega. Mega akan melakukan servis. Tira Purwodadi Pasuruan. Ancang-ancang angkat bola di sana di game yang pertama. Baik, melewati net. Ambil passing, umpan langsung ses. Oh! Sedikit terpeleset memang dengan kondisi rintik-rintik hujan gerimis kali ini. Satu smash. Poin 6-1. Mega kembali melakukan servis. Mega melakukan servis. Angkat bola di sana. Ambil libero. Umpan Karisa. Smash. Oh, masih bisa diambil. Sekali saja kalah. Baik. Karisa umpan smash. Ah. Ternyata low foot dari pemain nomor 7. Dan poin 2-6. Servis kali ini akan dilakukan oleh Ica dari Merpati. Angkat bola di sana. Baik, mampu diambil passing, umpan dan smash. Baik sekali. Masih bisa dikembalikan tapi diblok. Kembali smash. Angkat bola dengan passing. Sekali lagi smash. Oh, masih mampu diangkat. Dan sayang kali ini pengembalian yang dilakukan oleh pemain Merpati gagal. Oleh kita di kedudukan 7-2. Servis akan dilakukan oleh Eca dari Etira. Angkat, passing baik, umpan. Sekali sentuhan Eca. Baik, kembali langsung. Ses! Oh, mampu diangkat dengan passing. Baik, sekali Givan. Kali ini, oh, bola yang diangkat tadi keluar. Poin 3-7. Servis milik dari Merpati akan dilakukan oleh Listia kali ini akan melakukan servis dari Merpati. Angkat bola di sana, melewati net, ambil passing langsung saja smash. Baik, masih bisa diambil. Angkat bola dari Karisa, smash. Terlalu tinggi sehingga bola keluar. Satu pukulan yang dilakukan oleh Riza. Poin 8-3. Kali ini Safira akan melakukan servis. Safira melakukan servis dari Etira. Baik, angkat passing, Riza umpan smash. Oh, ternyata kali ini keluar. 9-3. Safira lagi-lagi melakukan servis acang-acang di sana. Pemain yang cantik tinggi semape dari Etira melakukan servis menyabet net.
langsung serangan dari Merpati ternyata keluar. Satu pengembalian bara dari Listia. Poin 10-3. Kembali Safira kali ini akan melakukan dan mengambil servis. Akan boleh di sana melewati net. Ambil di peru passing. Tarisa. Umpan baik sekali. Masih bisa diambil oleh Etira. Macam deh. Masuk medo. Poin 11-3. Dan kali ini kembali servis akan dilakukan oleh Safira. Angkat bola. Ah, terlalu keras. Bola meninggalkan lapangan arena pertandingan. Poin untuk Merpati 4-11. Servis akan dilakukan oleh Riza sang kapten. Ajar-ajar angkat bola di sana. Riza melewati net, ambil umpan dan pas. Baik sekali mampu diambil. Kali ini langsung pengembalian bola. Umpan di sana. Lagi-lagi. Kali ini gagal satu. Semesan dari Medo. Dari Medo. Poin 5-11. Dan Riza sang kapten akan melakukan servis. Dari Merpati. Kedudukan 5-11. Ancang-ancang. Ambil bola di sana, bobol dan juga melewati net, ambil passing, umpan, kalem saja, baik sekali, ya, sempat terguling langsung, nah, umpan, Leno Inaso, poin 12-5, satu pukulan, ya keras, dan kali ini, servis akan dilakukan oleh Sita, di set yang pertama. 12. Ah. Keluar poin 6-12. Servis akan dilakukan oleh Egi kali ini. Dari Merpati angkat bola di sana. Umpan ke tepi. Fresh. Baik, masih bisa diblok tetapi gagal pengambilan bola pemain dari Merpati. Poin 13-6. Dan kali ini Medu akan melakukan servis dari Etira Purwodadi Kasuruan. Ajang-ajang di sana. Siap melakukan servis melewati net, angkat bola passing, umpan, smash. Ambil serobotan bola tanggung saja, mampu diambil dan smash kembali kalem dari Etira. Lakukan smash. Kencang dan kedudukan saya ini 14-6. Medo akan melakukan servis. Angkat bola di sana. Ajang-ajang dari Medo, pemain Etira Purwodadi Pasuruan melawan dengan umpan Karisa ke tepi. Langsung saja. Ah, masih mampu diambil pengembalian dengan sekali sentuhan saja. Umpan smash. Dan tepat jatuh di belakang. Ya. Ruang kosong dari para pemain Etira. Poin 7-14 di set yang pertama. Kali ini servis akan dilakukan oleh Dita dari Merpati. Ancang-ancang melewati net. Kali ini dalam permainan Etira. Stress. Langsung saja baik. Satu pukulan yang dilakukan oleh Wasila gagal dibendung oleh para pemain Merpati. Poin 15-7. Servis akan dilakukan oleh Etira. Kali ini Wasila melakukan ancang-ancang angkat bola di sana. Baik, masih bisa diterima dengan passing. Langsung pembalian sekali sentuhan saja. Mega umpan Mabude. Poin 16-7 kali ini. Baik, 16-7 dan servis akan kembali dilakukan oleh Wasila dari Etira Purwodadi Pasuruan. Kali ini ancang-ancang di sana, angkat bola, ah, terlalu rendah pengambilan servis tadi dari pemain Etira. Poin 8-16, servis yang akan dilakukan oleh Karisa kali ini di set yang pertama. 8-16, mampu melewati net tetapi juga melewati arena pertandingan.
alias keluar. Poin 17-8, 17-8. Mega sang pasar melakukan servis ancang-ancang. Angkat bola di sana, melakukan binet, ambil oleh para pemain Merpati. Karisa umpan dari belakang, smash. Baik sekali diambil sentuhan pati. Masuk deh. Oke. Luar biasa. Sahira. 18-8. Time out diminta oleh Merpati kedudukan 18-8 kali ini. Di set yang pertama, Arjuna Audio Profesional Sound System. Terima kasih banyak. Mabur Haji. Ayo. Lanjutkan pertandingan di set yang pertama kedudukan 18-8. Servis dimiliki oleh Etira Mega Mustika melakukan servis. Persiapan ancang-ancang. Angkat bola servis. Baik diterima oleh Merpati. Umpan Karisa. Kalem saja mampu diambil dengan passing. Umpan Sadia. Keluar. Kali ini sayang. Poin 9-18. 9-18 dan servis kali ini dimiliki oleh Merpati. Servis akan dilakukan oleh Merpati. Ada Ica di sana. Terkena. Poin untuk Merpati Jaya Blitar. Merpati Jaya Blitar poin 10-18. Angkat bola servis. Diambil baik. Langsung sekali sentuhan. Masih bisa diterima. Dan smash. Sayang bola tidak melampaui net. Poin 19-10. Servis akan dilakukan oleh Eka kali ini. Angkat bola di sana. Baik, mampu jadi. Smash! Masuk. Yuhu. Poin. 20-10. Servis akan dilakukan oleh Eca. Sayang. Eca, satu servis tadi keluar. Poin 11-20. Dan servis akan dilakukan oleh Listia. Angkat bola di sana, melewati net, angkat passing. Gagal diambil dan dikembalikan dalam permainan. Poin kali ini untuk Merpati 12-20. Listia melakukan servis. Ancang-ancang di sana, di set yang pertama. Akan mati laga. Wasila kali ini poin 13-20. Servis Listia Merpati Jaya Blitar kali ini melakukannya. Angkat bola di sana. Ambil. Mega umpan ke tepi. Kalem saja baik. Mampu diambil. Umpan Karisa langsung saja. Ya, Mega memberikan umpan cantik. Sayang. Poin 14-20. Listia masih melakukan servis dari Merpati Jaya Blitar. Di set yang pertama, mampukah mengejar angka yang dimiliki oleh Etira? Listia. Angka di sana melewati. Apa dengan Etira? Time out diminta oleh Etira Purwodadi Pasuruan. Kedudukan 15-20.
menyaksikan segala pertandingan. Jalannya pertandingan yang begitu seru antara Etira Purwota di Pasuruan melawan Merpati Jaya Kota Blitar. Kedudukan 15-20 di game yang pertama. Listia yang akan melakukan servis akan di sana. Pasir Lis apa? Au. Passing dari Sita. Kali ini gagal poin untuk Merpati. 16-20. Listia melakukan servis. Angkat bola sana. Ada apa tuh? Umpan Mega langsung saja. Kenapa? Satu semesan yang dilakukan oleh Dita Point 17-20. Satu demi satu angka bertambah dari Merpati Jaya. Listia terus melakukan servis. Angka ternyata terangkat kembali umpan Tarisa. Baik sekali, masih bisa dibalas. Tarisa umpan ke tepi. Ada apakah dengan Etira? Semuanya kayak gagal fokus. Sehingga poin kali ini untuk Merpati Jaya. Terus nodok Cahayu. Karo Pak Togap didukung langsung. 18-20. Listia melakukan servis. Akan bola di sana. Mega umpan smash. Mampu dibuat. Gagal manik. Poin 19-20. Adakah mentalnya sudah down dari Etira sehingga kembali lagi-lagi tap out diminta oleh Etira. Kali ini kedudukan 19-20. Peluit panjang dari wasit 2 Rahmat kali ini menandakan kedua tim untuk masuk dan melanjutkan untuk game yang pertama. Kedudukan 19-20. Listia sob akan di sana. Mampu diangkat dengan passing baik. Mega melompat pas. Poin 20 sama, 20 sama. Baru game yang pertama kayaknya sudah terjadi perubahan drastis kali ini. Listia melakukan servis dari Merpati Jaya. Angkat bola di sana. Mega umpan ke tepi smash. Gagal manik. 21-20. Listia. Lanjut. Let me slos. Gas nondo. Angkat servis. Baik, diterima. Umpan smash. Kali ini masuk. Satu smash dari Medo. Poin. 21 sama. Servis akan dilakukan oleh Safira dari Etira. Angkat bola melewati net passing. Karisa umpan ke tepi smash. Mampu diblok. Angkat kembali Karisa memberikan umpan ke belakang smash. Gagal melewati net. Satu pukulan dari Egi. Poin 22-21. Lagi-lagi Safira melakukan servis dari Etira Purwodadi Pasuruan. Angkat bola di sana. Di game yang pertama passing gagal. 23-21. Semakin seru. Baru memasuki game yang pertama. Kejar-mengejar angka dari kedua tim. Servis dilakukan oleh Safira nomor punggung 13. Melewati net. Angkat bola, umpan Karisa ke tepi. Smash!
biasa masuk 22-23 ya. Kali ini satu pukulan yang dilakukan oleh Angel Mas, servis dilakukan oleh Riza, sang kapten dari Merpati. Angkat bola di sana, umpan meja, langsung serobot oleh Wasila. Baik, mampu dikembalikan oleh Merpati. Mega umpan ke lebih. Masuk. Medo poin 24-22. Kembali ke performa semula dari Etira. Angkat bola servis dari Sita. Umpan smash, mampu dibok, angkat bola, Mega umpan langsung saja. Baik, sayang sekali Eca sudah mati langkah ke depan sehingga bola masuk 23-24. Kali ini servis akan dilakukan oleh para pemain dari Merpati Jaya Kota Blitar. Angkat bola, au, masih mampu dilakukan pengambilan bola. Pukulan keras dari Sita. Kali ini gagal kembalikan game point di set yang pertama atau di game yang pertama. Kemenangan diraih oleh Etira Purwodadi Pasuruan, kedudukan 1-0. Skor saat ini adalah 1-0 untuk Etira Purwodadi Pasuruan. This is special performance. Dan perlu kami informasikan lagi bahwasanya di jam yang kedua mempertemukan kami ITB melawan Bayangkara Blitar. Selamat datang untuk tim bola voli kami ITB yang kali ini sendiri. Kita ke arena pertandingan dan akan menyaksikan pertandingan di game yang kedua antara Etira melawan Merpati. Servis akan dilakukan oleh Medu dari Etira. Angkat bola melewati net, ambil, oh ternyata keluar. Satu pukulan servis dari pemain Etira. 1-0 untuk Merpati. Servis dilakukan oleh Garisa. Angkat bola di sana. Mega memberikan umpan, kalem saja. Baik, mampu diambil. Umpan langsung smash, mampu diblok oleh Etira. Smash, angkat dengan passing baik sekali. Mega bertahan. Oh, sayang keluar. Kedudukan 2-0 untuk Merpati Jaya. Merpati Jaya sementara unggul 2-0. Servis dilakukan oleh Karisa kali ini. Angkat bola di sana di game yang kedua.
Passing baik sekali Mega umpan smash. Oh, baik mampu diambil defense baik kali ini dari Barbara. Medo gagal. Dari Etira. Poin 3-0. Servis masih akan diambil oleh Karisa dari Merpati Jaya Kota Blitar. Ancang-ancang. Langsung melakukan pukulan melewati net. Akan dari Medo umpan Mega lakukan smash tadi. Baik. Akan smash. Oh, bola keluar. Pecah telur 1-3. Wasila kali ini akan melakukan servis dari Etira. Ancang-ancang akan melakukan pukulan servis di set ataupun di game yang kedua kali ini. Angkat bola melewati net. Passing baik umpan Karisa. Au. Net. Kali ini poin 2-3. Wasila akan melakukan servis dari Etira Purwodadi Pasuruan. Baik, angkat bola di sana. Mampu diterima dengan passing baik sekali Karisa. Pas. Baik sekali pukulan yang dilakukan oleh Listia tanpa bisa diblok dengan sempurna oleh para pemain dari Etira. Kedudukan 4-2. Servis akan dilakukan oleh Ica kali ini dari Merpati. Rendah sekali pukulan ataupun angkatan servis dari Ica. Poin 3-4. Mega akan melakukan servis. Ajang-ajang angkat bola di sana. Ambil satu sentuhan baik. Umpan baik set. Ternyata keluar satu pukulan dari sang kapten dari Merpati yaitu Riza. 4-0. Mega masih melakukan servis. Mega ancang-ancang di sana. Etira Purwodadi Pasuruan. Panggilkan bola, angkat di sana baik. Masih mampu melewati net. Angkat ke tepi. Oh, mampu diangkat bola dengan kali ini Safira gagal. Poin 5-4. Dan Listia dari Merpati Blitar melakukan servis. Angkat bola baik, umpan sayang sekali. Oh, masih bisa diambil sekali sentuhan dari Safira. Baik, umpan ke tepi tanpa mampu diblok. Satu pukulan smash kali ini. Poin bertambah 6-4 untuk Merpati Jaya Kota Blitar. Servis kembali akan dilakukan oleh Listia. Listia ancang-ancang di sana. Kali ini baik, angkat bola. Mega umpan smash. No. Wow. Biasa. Satu pukulan smash dari Echa kali ini. Poin 5-6. Echa melakukan servis dari Etira Purwodadi Pasuruan. Angkat bola. Mampu diambil Karisa umpan smash. Pukulan ini mantap masih. Wow, luar biasa. Pukulan dari Dita menambah angka 7-5. Servis akan dilakukan oleh Riza kali ini dari Merpati Blitar. Melewati net, ambil passing Karisa. Oh, masuk. Kali ini baik sekali pukulan dari Medo. Jatuh tepat di area kosong pojok dari Merpati. Poin 6-7. Safira melakukan servis. Angkat bola di sana. Mampu dia milikin passing. Permainan berlanjut. Mampu disentuh kembalikan oleh pemain dari Etira. Baik, dari Medo gagal diblok oleh pemain dari Merpati. 7-7 ya di game yang kedua. Safira akan melakukan servis kali ini. Wong Ayu Etira angkat bola di sana. Karisa umpan smash.
mampu di blok tetapi masuk di ruang permainan Etira sendiri. Poin 8-7 kali ini. Servis akan dilakukan oleh Listia, angkat bola di sana. Baik, melewati net, ambil saudara. Umpan smash, masih bisa diambil. Langsung umpan Karissa dan masuk tepat di garis permainan ataupun lapangan di sisi Etira, sehingga poin bertambah 9-7 untuk Merpati Jaya Kota Blitar. Servis akan dilakukan oleh Merpati. Angga Mega melakukan umpan smash. No melabuhi Semesani. Poin 8-9. Servis akan dilakukan oleh Sita Etira. Angkat melakukan umpan, langsung serobotan mampu diangkat. Baik, dikembalikan dan sayang pengembalian dari Sita keluar. Poin bertambah lagi 10-8 di game yang kedua. Peservis kali ini akan dilakukan oleh Dita dari Merpati. Angkat di sana. Oh, ternyata keluar. Tepat sekali pengamatan bola yang dilakukan oleh Echa. Poin 9-10. Servis akan dilakukan oleh Medu, pemain nomor punggung 1. Akan melewati net, ambil passing umpan Karissa. Smash! Oh, angkat passing baik sekali. Lagi smash dari Etira, masih mampu diambil oleh Merpati. Baik sekali Divan dengan passing smash. Oh, baik, masih dalam permainan, belum mati. Angkat sekali sentuhan, ambil passing. Mega lancung. Masuk. Poin 10 sama kali ini. Medu kali ini akan melakukan servis dari Etira Purwoda di Pasuruan. Angkat bola di sana, melewati net dan masuk sampai salah. Masuk ternyata, saudara-saudara. Poin 11-10, Medu akan melakukan servis di game yang kedua. Akankah terus melaju menambah angka untuk Etira? Kita saksikan saja. Angkat passing, umpan ke tepi dari garis belakang, smash. Mampu diambil oleh Medu. Mega umpan, smash. Mampu dikembalikan, smash. Blocking, angkat bola oleh Echa, umpan smash. Oh, Echa, pukulan kamu terlalu tajam cantik, sehingga keluar. Poin 11 sama. Servis oleh Karissa kali ini dari Merpati di game yang kedua, 11 sama. Angkat bola, Mega memberikan umpan, smash, masuk deh. Lek iki bener-bener masuk. Poin 12-11. Kali ini Wasila melakukan servis dari Etira Purwoda di Pasuruan. Angkat bola di sana, passing. Oh, ternyata umpan kepada Mas Rahmat, tetapi sayang Mas Rahmat tidak ikut main karena sebagai wasit 2, sehingga poin untuk Etira 13-11. Wasila akan melakukan servis kembali. Ancang-ancang angkat bola di sana, di set ataupun di game yang kedua. Ambil passing dari umpan, angkat melambung. Baik, terpeleset hari ini dari kedua pemain. Poin 12-13. Dan servis akan dilakukan oleh Ica dari Merpati. Angga di sana melewati net, ambil passing, Mega memberikan umpan pada Sabia. Masuk. Poin 14-12.
14-12. Kali ini Mega Mustika melakukan servis dari Etira. Para siapa angkat bola di sana? Mampu diambil. Karisa memberikan umpan. Sekali sentuhan mampu diambil oleh Eka. Dilakukan oleh pemain nomor punggung 11 yep. Dari Etira ada Sisita kali ini kedudukan 13-14. Servis akan dilakukan oleh Listia. Listia melakukan servis di game yang kedua. Angkat bola melewati net. Oh, keluar. Untung saja ya. Yeah. Bola yang dilepas oleh Medo ternyata keluar, menambah angka 15-13. 15-13, servis akan dilakukan oleh Echa nomor punggung 5 dari Etira. Akan di sana. Stress! Masih bisa diambil, masih bisa dikembalikan. Umpan Wasila, Mega. Stress! Medo! 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 Oh, Medo mampu melakukan smash. Poin 16-13. Terima kasih Komedo. Yeah. Temot diminta oleh kiper Fadi. Wasit 2 Rahmat menandakan kedua tim untuk melanjutkan game yang kedua. Kedudukan saat ini adalah 16-13. 16-13. Echa nomor punggung 5 akan melakukan servis. Angkat bola dan masuk. Salah pengamatan dari para pemain Merpati Jaya. Poin 17-13. 17-13. Kembali lagi di game yang kedua, Echa melakukan servis, angkat, mampu melewati net. Karisa, umpan smash! Oh! Mampu diblok dengan baik oleh Safira dan juga Sita, sehingga poin bertambah untuk Etira, 18-13. Wow! Pemain G-Boy masuk dari Merpati. Ada dia dari Merpati masuk servis dari Echa. Angkat bola, dia melakukan umpan, angkat smash. Oh, melambung keluar, mampu diambil oleh para pemain dari Etira. Baik, melewati net, dia melakukan umpan smash. Oh, mampu dikembalikan dengan baik. Kali ini dalam permainan bola keluar. Poin 19-13. Kali ini servis akan dilakukan oleh Echa di game yang kedua. Angkat bola, dia melakukan umpan smash. Angkat masih bisa diterima. Mega umpan, Mega. Oh, bisa diambil dengan pasti. Smash. Angkat bola, Mega langsung saja. Sekali sentuhan, dia melakukan umpan smash. Ambil Echa. Ayah Mega melakukan umpan smash. Bola lunyu, tidak masuk, dan poin 14-19. Servis akan dilakukan oleh Riza, kapten tim dari Merpati Jaya Kota Blitar. Angkat bola, ambil, Sita, Mega, Upanes, Medu, luar biasa. Kali ini smash, oh, net. Dan poin
Luis akan dilakukan oleh Riza dari Merpati. Angkat Mega memberikan umpan Luis. Pukulan dari Safira berbalik. Satu defend block yang baik dari Merpati. Poin 16-19. Angkat dari Riza dengan servisnya. Melambung melewati net, Mega umpan langsung smash Sita. Pengembalian lemah dari Sita. Sita sayang kalau ditambah R jadi Sita. Poin 17-19. Angkat Riza dari Merpati Jaya Kota Blitar. Di game yang kedua, Safira umpan Mega smash Mito. Terkena tangan dari pemain Merpati Jaya. Poin 20-17. 20-17. Pergantian pemain dari Etira. Kali ini masuk Rara. Rara Lali bisa Senenon apa benda. Kali ini masuk Rara. Sebentar, kapten dari Etira. Kapten. Oke. So, lakukan oleh Rara. Angkat bola di sana. Smash. Oh, mampu di blok. Mampukah dikembalikan? Smash dari Sita. Gagal Sita. Karena di blok dengan baik oleh Angel Karamoy. Angel melakukan satu pukulan baik sekali. Angkat servis dari Merpati, kedudukan 18-20. 18-20. Ambil passing, Mega melakukan umpan. Smash! Baik. Oh, ternyata keluar 19-20. 19-20. Adakah Merpati Jaya mampu mengejar ketertinggalan dan kembali menyusul angkat dari Edina. Servis dari Merpati. Angkat di sana, passing, Mega, umpan, Nego. Angkat bola, lakukan umpan, Nego, smash. Mampu diangkat. Au, baik sekali. Mampu diambil oleh dia. Smash. Oh, gagal. Eca. Alon-alon Pak Supir jari ningun. Sing penting melebu Pak Supir. Servis dari Merpati kali ini, poin kedudukan 20 sama di game yang kedua. Akan passing. Main jelek. Satu passing. Kali ini ternyata tap out diminta oleh Tira. Kedudukan 21-20. Si dua rahmat yang ikut memimpin pertandingan pada malam hari ini diminta untuk kedua tim langsung memasuki lapangan kembali. Kedudukan saat ini adalah 21-20. Servis akan dilakukan oleh Merpati di game yang kedua. Angkat bola dengan passing. Oh, kembali saja dengan sekali sentuhan. Dia ternyata bisa membaca ruang kosong dengan satu tipuan. Poin 22-20. Angkat serve dari Merpati. Melambung tinggi melewati net. Ambil Mega memberikan umpan. Oh, baik passing. Dia umpan. Ternyata mampu diblok oleh Wasila dan juga
tentunya ada Sita, poin 21-22, 21-22. Sita melakukan servis, akan bermain umpan. Oh, baik sekali serobotan dari dia. Servis, yeah. Oh, salah Midu. Ternyata melakukan satu serobotan cepat sekali Midu. Poin 22-22 sama. Sita nomor punggung 11 melakukan servis, angkat bola di sana dan masuk. Terlepas dalam pengamatan pemain-pemain dari Merpati Jaya. Poin 23-22. Sita melakukan servis di game yang kedua. Ancang-ancang angkat bola, ambil, mampu diberikan umpan oleh dia. Smash. Oh, tahan oleh pemain dari Etira. Baik sekali sentuhan dari Sita Dea, memberikan umpan. Kesalahan dari Dea kali ini jadi poin untuk Etira. 24-22. Sita melakukan servis, angkat bola, dan dimenangkan oleh Etira Pulau Dati Pasuruan. Skor menjadi 2-0. Servis akan dilakukan oleh Ica kali ini.
angkat bola di sana, mampu diambil dengan baik oleh Medu. Umpan Safira, baik lepas, satu pukulan keras dari Safira gagal diblok oleh dia dan juga Listia. Poin 2-1. Servis akan dilakukan oleh Mega Santoser dari Etira. Angkat di sana. Dia memberikan umpan ke tepi. Smash! Oh, keras sekali. Satu smash yang dilakukan oleh Listia, pemain nomor punggung 12, sehingga menambah angka untuk Merpati 2-1. Dan dia akan melakukan servis dari Merpati. Angkat bola. Oh, masuk. Oh, sekali saja. Umpan dari Mega. Smash! Baik. Smash! Dari Eca tadi menambah angka 3-2. 3-2. Eca akan melakukan servis. Angkat bola. Ah! Eca servisnya terlalu rendah sehingga poin untuk Merpati 3-3. Listia akan melakukan servis kali ini di game yang ketiga. Angkat bola, passing Mega. Oh, Safira umpan smash. Medo tadi mampu diangkat, berikan smash dari Merpati. Angkat bola dan ternyata kali ini menjadi poin akibat net dari pemain Merpati. Poin 4-3. Safira akan melakukan servis kali ini. Mampu melewati net, angkat, dan sekali pengembalian bola dari Merpati. Umpan, baik sekali pukulan yang diambil oleh Wasila. Poin bertambah 5-3. Safira akan mengambil servis dari garis belakang untuk Etira, kedudukan 5-3. Mampu diambil dengan passing baik. Dia melakukan umpan smash. Gagal kali ini dikembalikan oleh para pemain dari Etira. Poin 4-5. Kembali masuk ada Ica dan servis dilakukan oleh Riza, kapten tim dari Merpati. Angkat di sana, passing umpan Mega. Smash Medo. Oh, kosong. Kali ini poin 5-5. Kembali Riza akan melakukan servis dari Merpati. Ajang-ajang. Ambil servis di sana. Passing dari Safira. Sekali saja dari Medo. Baik, masih dalam permainan Merpati. Langsung selamat. Kali ini umpan Mega, langsung Medo smash. Oh, mampu diambil. Dia yang memberikan umpan, baik sekali. Ah, yang belakang melongo. Domblong saja poin untuk Merpati 6-5. Riza lagi-lagi akan melakukan servis di game yang ketiga kali ini. 6-5. Angkat bola di sana. Passing dari Ica, umpan langsung masuk. Satu smash kali ini dari Sita. Poin 6-6. Sita akan melakukan pengambilan servis di game yang ketiga. Apakah bisa menambah angka dan memenangkan game kali ini? Kita lihat saja. Dia mengambilkan umpan smash. Oh, mampu dikembalikan dengan baik. Ternyata masih bisa diambil oleh para pemain Merpati. Smash! Oh! Para pemain dari Merpati gagal menjangkau bola. Para passing dari pemain nomor 4 Riza, bola tidak jalan sehingga poin untuk Etira 7-6. Sita servis. Akan dia umpan. Langsung smash. Eca terlalu ke depan posisinya sehingga ruang kosong menjadi satu tempat untuk meraih angka dari Merpati 7-7.
angkat servis dari Merpati. Safira umpan megas, langsung diambil oleh Masila Gagal. Au, yuk langsung saja kali ini. Umpan Dea mampu diangkat dengan passing mega. Umpan ini. Menambah angka kali ini 8-7, sehingga kali ini selisih satu angka. Kali ini Mindo melakukan servis dari Etira. Baik sekali, meskipun sempat menyentuh net dan terkena tangan dari Ica. Poin 9-7. Lagi Mindo melakukan servis dari Etira, angkat di sana. Baik, passing dari Listia. Umpan Dea, smash! Gagal. Satu pengembalian bola dari Dita kali ini. 10-7, time out dari Merpati. Kita menuju ke arena pertandingan, menyaksikan di game yang ketiga kedudukan 10-7 antara Etira Purwodadi Pasuruan melawan Merpati Jaya dari Kota Blitar. Saat ini di game yang ketiga, servis Medu angkat bola, passing baik, dikembalikan sentuhan sekali saja. Eca angkat passing, Dea mengambil bola, smash. Oh, angkat passing, Mega melakukan umpan, Mega, Eca langsung saja. Baik, Dea umpan ke tepi, smash. Oh, mampu diambil oleh Safira, smash. Oh, war. Biasa di luar. Kali ini poin 11-7. Medo melakukan servis di game yang ketiga. Angkat kali ini mampu diambil dengan passing. Dea melakukan umpan, sekali sentuhan pengembalian dari Merpati. Mega memberikan umpan, Eca sayang keluar. 8-11 kali ini kita akan melakukan servis kita dari Merpati. 8-11 kedudukan di game yang ketiga. Angkat bola di sana, passing baik sekali, Mega melakukan pacas, gagal dikembalikan oleh Dea. Poin 12-8. Servis kali ini dari Etira akan diambil oleh Wasila. Baik, melewati net, passing umpan Dea ke tepi, smash. Mampu di blok, oh diambil Dea umpan langsung, smash. Angkat passing, Mega umpan, Dea mampu dikembalikan juga kali ini dengan baik. Mega langsung kali ini dibuat baik dari Mega. Tentunya kedudukan berubah 13-8 di game yang ketiga. Wah, Sila melakukan servis dari Etira Purwodadi Pasuruan. Angkat melewati net, Dea umpan ke tepi, smash. Oh, bisa diterima oleh Sita, baik sekali, smash. Dari Medu belakang mampu dikembalikan kali dari, oh sayang, terjatuh Medu. Kali ini menambah angka untuk Merpati 9-13. Kembali sang kapten Riza masuk ke lapangan. Servis akan dilakukan oleh Ica dari Merpati. Angkat bola di sana, umpan baik sekali, sentuhan pengembalian melewati net, umpan dia, smash. Ah, dadar, terjengkang, melengkang, metantang,
akhirnya tidak mampu membalikan bola, poin 14-9. Kali ini angkat servis yang dilakukan oleh Mega memang begitu adanya. Umpan dia angkat smash. Oh, kali ini smash dari Listia ternyata masuk poin bertambah 10-24. Servis akan dilakukan oleh dia kali ini dari Merpati. Akan di sana melewati net. Ambil Zafira, umpan Mega, smash. Oh, sayang Eca. Bola keluar, poin 11-14. Hati-hati kedua tim. Karena saat ini hujan rintik-rintik sudah kali melewati net. Umpan, smash. Safira, baik. Dia umpan ke tepi, smash. Ambil oleh Safira. Mega, umpan. Eca, 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 Eca. So, kali ini poin 15-11. Di game yang ketiga, Eca akan melakukan servis dari garis belakang di game yang ketiga kali ini. Masih bisa diambil Dea, umpan, smash. Ambil, baik sekali. Angkat, langsung Medu mengembalikan bola dalam permainan. Dea, umpan, smash. Baik sekali smash dari Listia. Smash, Medu, 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 masuk Dea. Pokoknya Medu, T-O-P, A-T-O-P, A-T-O-P, 16-11, 16-11. Dia umpan, angkat smash. Oh, terpeleset dari Medu, poin 12-16. Hati-hati untuk kedua pemain, kedua tim, ya. Yeah. Kali ini kondisi lapangan basah. Listia melakukan servis. Akan bola mampu diambil dengan passing. Mega, umpan, smash, Medu. Net. Dan menjadikan angka untuk Etira 17-12, 17-12, 17-12. Servis akan dilakukan oleh Safira. Dia melakukan umpan ke belakang, kalem saja, ambil passing, Mega umpan, smash Medu, mampu dikembalikan, smash, Listia, lepas dan masuk. Listia melakukan pukulan dari garis belakang, poin 13-17, masuk, kali ini kembali, Ica, servis dilakukan oleh Riza. Riza dari Merpati angkat bola pelan-pelan dan umpan Sita, Sita, baik sekali kali ini Sita. Setelah beberapa kali melakukan kesalahan, namun kali ini mampu memberikan tambahan angka 18-13, 18-13. Servis Sita, oh sampai terguling. Sekali saja dikembalikan. Sita, Mega, umpan, smash. Baik sekali. Satu serobotan dengan lompatan tinggi dari Wasira. Poin 19-13, tap out diminta oleh Merpati. Arjuna Audio Rental Profesional Sound System, terima kasih motor review. Dan juga rekan media sosial ada Robert 87 Volley Official, Paga TV juga demikian. Terima kasih. Berikutnya dari Wasit Warahmat menandakan kepada kedua tim untuk masuk kembali ke arena pertandingan. Dari lapangan Gajah Mada Denpom 53 Malang, kembali kita menyaksikan jalannya pertandingan di set yang ketiga, kedudukan 19-13. Sita melakukan servis, akan umpan dia,
dan Nis. Oh, ternyata Smash ambil angkat dengan passing mega umpan. Smash, oh sampai terpeleset dari Medo. Hati-hati Medo, awas. Smash angkat bola di sana Sita. Umpan Smash Medo kalah saja. Baik, kali ini memberikan angka untuk Etira. Kedudukan 20-13. Dan Sita akan melakukan servis dari Etira Purwodadi Pasuruan. Kedudukan 20-13 di game yang ketiga. Tira umpan Smash, angkat bola oleh Sita. Langsung saja. Baik sekali Mega Mustika memberikan angka poin 21-13 kali ini. Ya. Dan Sita angkat bola di sana, libero ambil passing, dia umpan Smash gagal kali ini, mampu diblok dengan baik Smash, mampu diangkat oleh para pemain dari Etira. Kembali langsung saja sekali sentuhan dari Medo, umpan dia Smash dari Egi, ambil umpan meskipun terpincang. Kali ini Medo mampu memberikan pukulan keras dan menambah angka 22-13. Game yang ketiga, Sita melakukan servis, ambil angkat bola oleh Egi. Smash masih bisa diblok, langsung saja Smash Eca, mampu dia melakukan passing dia. Di sana ada Egi melakukan pukulan, mampu diambil oleh Eca. Smash, oh masih bisa diambil dengan baik, passing sekali saja pengembalian bola, umpan Mega. Gagal kali ini Mega, hendak melakukan tipuan maksud tadi. Kali ini 14-22. Servis akan dilakukan oleh Egi, angkat bola di sana, umpan Mega. Wasila, baik sekali Wasila. Poin 23-14. Servis akan dilakukan oleh Medu. Semangat luar biasa meskipun sempat terpincang. Kali ini melakukan servis, langsung angkat bola oleh Ribero. Dia memberikan umpan, pukulan Smash dari Dita mampu diambil. Dari Eca mampu dia kembalikan. Eca Smash. Baik sekali dari Wasila. Gagal satu blocking dari pemain Merpati. 24-14. Kali ini servis akan dilakukan oleh Medu, mampu kami menutup dengan game di set yang kelima. Oh ternyata masih berlanjut. Satu pukulan yang dilakukan oleh Ica menambah angka 15-24. Dina melakukan servis kali ini di game yang ketiga, angkat bola, umpan Sita, Mega Smash, oh mampu diblok kali ini. 16-24. Dita kembali melakukan servis, angkat di sana Sita, Mega umpan Smash. Pertandingan pada malam hari ini dimenangkan oleh Etira Purwodadi Pasuruan, skor 3-0. Terima kasih banyak Etira Purwodadi Pasuruan. Ibu Tini, terima kasih, sang ofisial luar biasa. Juga terima kasih Merpati Jaya Blitar. Di game yang kedua nanti, atau pertandingan di game yang kedua, ada KB ITB melawan Bayangkara Blitar. Mohon untuk KB ITB dan Bayangkara Blitar langsung masuk ke lapangan persiapan.